Selamat pagi, Semeton. Hari ini kita perjalanan religi ke Pura Punduk Dawo. Nah, ini Jalan Raya Gunakse. Sini kita belok kiri menuju Jalan Raya Dawan. Sebelum lampu merah, kita belok kiri. Sebelum lampu merah, bypass Ibi Mantra. Kita belok kiri. Ya. Jalan Raya Dawan. Ini pemandangannya sudah indah sekali. Ini di atas ada bukit, ada pura juga di atas. Kita menuju Punduk Dawa. Terus lurus. Pemandangan yang indah di pinggir sawah. Kita memasuki Desa Dawan. Sini kiri kanannya penuh dengan pohon sawo. Sini terkenal menghasilkan atau penghasil sawo, buah sawo enak. Nah, ini pohon ini tuh. Sini sebelum memasuki Dawan ada pertigaan, nanti baru belok kanan. Ini masih pohon sawahnya di kiri kanan jalan. Nah, sawahnya juga cantik sekali. Sudah mulai memasuki kampung ya, Desa Dawan. Ya, sini ada pertigaan, kita belok kanan, Pura Pasar. Nah, sinilah belok kanan, terus lurus ikuti jalan utama. Ada kuburan, lurus terus. Suasana sejuk juga. Nah, di sini ada pertigaan, sudah ada petunjuk juga. Kita ambil jalur kiri, jangan ke kanan, ke kiri. Nah, ada jembatan kecil. Nah, terus lurus. Di sini ada tempat krematorium, di kiri jalan krematorium. Kebetulan hari ini ada prosesi upacara kan. Nah, kita lurus, lurus. Nah, di sini ada lagi pertigaan. Nah, pertigaan disinilah kita belok kiri menuju Punduk Dawa. Ya, terus lurus kira-kira 300 meter pura nanti berada di sebelah kanan. Nah, di ujung jalan ini ada lagi pertigaan. Kita ambil jalan kiri, lurus, jangan ke kanan, ke kiri. Menuju pura ini. Memasuki areal pura, tampak bangunan saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Di atas kita lurus. Kita sudah berada di parkir. Kita cari dulu areal parkir.
kita bisa parkir di areal ini karena kebetulan hari ini Pemedek sepi. Nah, ini kita parkir di depan warung-warung sambil belanja di warung bisa. Parkir sejenak. Ya, ini proyek besar Pura Punduk Dawa sedang dibangun. Ini lalu lintas proyek galian C. Pusat Kebudayaan Bali juga ngambil areal tanah di sini. Mari kita menuju pura. Nah, kita harus melalui jalur ini. Jalur berbatu, jalannya masih dalam proyek pengerjaan. Nah, jalan kita masuk ke areal ini. Masih tahap pengerjaan. Nah, jadi ikutin ini. Pemedek ngeranjing di jalur ini. Ikutin saja terus. Naik tangga. Ya, di sini tempat pengayatan tapi penyawangan ya, Ratu Kedi Dalem Pet. Kondisinya masih seperti ini saat ini ya. Di bulan Maret 2023 kondisi masih seperti ini. Semoga nanti bisa cepat kelar. Gedungnya juga, nah ini nampak seperti ini, luas sekali. Sangat luas. Astungkara bisa diselesaikan oleh para semeton pasek di Bali. Nanti kita akan memiliki tempat sembahyang yang agung, Pura Punduk Dawa. Nah, luar biasa. Astungkara memargi antar. Habis dari ini kita menuju ke atas. Sudah ada petunjuknya juga. Hati-hati jalannya karena masih berbatu. Belum sempurna, masih dalam tahap pengerjaan. Astungkara dilancarkan. Kita ikutin jalurnya. Nah, sini. Kita ikutin jalurnya naik ke tangga. Naik ke tangga sini. Kiri kanan masih ada galian. Nah, galian ini untuk keperluan Pusat Kebudayaan Bali. Kita naik ke tangga. Ya, ini galian untuk keperluan Pusat Kebudayaan Bali, diambil dari sini tanah. Jadi persis di sebelah Pura Punduk Dawa digali sisi utaranya. Sekarang kita masuk ke sini untuk menuju pura. Nah, sini gedungnya masih dalam tahap pengerjaan. Kita lurus, ikutin petunjuk saja. Astungkara cepat selesai.
kita ikuti petunjuk untuk naik ke lantai atas. Ya, ini kita ikutin petunjuknya, belok kanan. Lantai atas. Dari sini sudah terdengar para pemangku ngeleneng ya. Ikutin terus. Ini di lantai duanya nih. Kita ikutin. Lantai dua. Nah, sudah berada di Jabalpura. Nah, sini Bali Mesandekan. Tampak agung. Luas sekali. Biarlah pemandangan sekitarnya luar biasa, indah. Nih, Jabalpura. Ya, dilihat dari sudut bagian kiri dari bangunan di Punduk Dawe, baik pura, genah Mesandekan, genah Sulinggih, sampun kelihatan megah. Ya, pura yang sudah jadi kelihatan agung, megah. Oke, Nen, mungkin tiang sarang jeru mangku. Ini pura yang sudah jadi Sabda Resi Riki Panca Resi Ring Riki. Puranya sangat megah. Meru Tumpang 5 Sabda Resinya, Merunya Tumpang 7. Di Wenten Linggih Empu Gano, Meru Tumpang 7. Padmasana Agung, Gedong Simpen Wenten juga. Gedong Simpen begitu. Secara keseluruhan pura-pura sampun jadi luar biasa. Lantainya juga asri, kelihatan asri. Kalau dulu berbatu, sekarang pakai batu, batu sebenarnya. Tempat umat juga sudah dibuat rapi. Di sini juga ada
Bali Pepalik. Kelihatan sangat megah. Semua dibuat dari batu lahat hitam kuat, super kuat. Nah, sementara ini masih dalam pengerjaan lantainya. Akan dibuat sama seperti ini. Jadi memudahkan pemedek sembahyang di Pundak Dawu. Masih dalam pengerjaan. Sungkaro lancar. Nah, kita sekarang naik. Ada tandanya juga, kita ikutin saja jalurnya. Nah, kita naik tangga. Ya, ini pemandangan dari atas, kelihatan kotanya di bawah. Pusat Kebudayaan Bali, proyek juga kelihatan yang di bawah. Oh, tuh kelihatan. Kita naik ke tangga. Kita ikutin tangga terus. Nah, ke atas. Ya. Kita naik tangga lagi. Ada dua apit lawang, kiri dan kanan. Nah, kita masuk. Begitu masuk, ada Bali Gajah yang sangat megah juga. Ambil jalur kiri. Sini juga sudah tertata rapi. Semua pakai batu hitam. Rumangku juga selalu ada. Sestiastu. Selalu ada. Nih, nah di sini Rumangku ada sistem piket juga yang selalu siap melayani umat Pasek. Nah, di depan ada Linggih. Ada Padma, Padma sana agung. Bangunan. Ya, di sini ada tiga Padma. Yang satu paling kiri Hyang Dewi Danu, yang tengah ada Hyang Putran Jaya, yang kanan ada Hyang Geni Jaya. Sementara Padma yang paling besar, paling tinggi, Gena atau Linggih Sang Hyang Pasupati, berada di sebelah kanan paling tinggi di antara jajaran Linggih Padma ini. Secara keseluruhan luas sekali tempat pemedek, juga aman, terbebas dari panas karena sudah ada tribun dibuat sedemikian rupa, dan genah sembahyang yang sangat apik. Siapapun yang kesini sembahyang pasti akan merasa damai. Ya, setelah selesai sembahyang, kita turun melalui jalur kiri. Tadi kita masuknya dari sana.
ke jalur sebelah sana. Nah, sekarang masuk ke lewat sini. Turun ke bawah. Tepat di dinding timur ya. Nah, ini ada himbauan yang harap menjauh dari tebing. Kadang ada batu berjatuhan. Nah, ini juga ada pelinggih di sini. Pintu keluar, nah kita melalui sini jalan keluar. Ya. Aksesnya pintu keluar ini lebar ya. Sangat lebar. Tebingnya tinggi sekali. Bebatuan penuh batu secara alami. Kita lihat tuh. Batu sangat kuat. Sini juga ada rumah. Ini khusus untuk melayani pemangku saya pikir. Nah, ini jalan menurun lagi. Nah, kalau dulu di sini tebing. Nah, sekarang ini sudah menjadi seperti ini di bawah nih, dikeruk. Nah, dikeruk karena keperluan untuk pusat kebudayaan Bali sekarang menjadi seperti ini. Bukitnya kelihatan hijau. Nah, kita turun di sini. Nah, sangat megah. Sini menuruni jalan agak terjal, tapi sudah bagus, sudah di beton. Sebelah kirinya juga ada dinding alami. Nah, itu di bawah kita parkir tadi. Nah, di sini juga ada akses masuk ke pura sebenarnya dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini gedung bagian dari pura yang sebentar lagi mungkin akan selesai tahun 2000, akhir 2003 atau 2024 ini sudah kelar. Kita tetap berjalan kaki menuju parkir. Kurang lebih 5 menit sampai di parkir. Nah, di sini juga sudah terpampang dudonan pengubaktian. Jadi gimana proses sembahyang utama mandala, utamaning utama ada di sini semua. Bisa dilihat di sini. Dan gedung atau pura ini akan seperti dalam gambar ini kelak ya. Semoga Asunggara cepat selesai. Yeay. Sudah lancar, sudah selesai, kita sudah tiba di parkir. Ini sebelah kiri proyek bagi perakitan besi untuk kelanjutan proyek pura. Sebentar kelar. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan spiritual hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk meningkatkan dan memperbaiki channel ini.